apel Gerakan Cipta Kondusif Kecamatan Patumbak yang dipimpin Camat Patumbak Dadang, diikuti oleh para kepala desa, kepala dusun, Babin Kamtibmas Polsek Patumbak dan Babinsa Koramil Wilayah Deli Tua, dilakukan di halaman kantor Camat Patumbak, Jalan Pertahanan Patumbak, Deli Serdang. Setelah apel, seluruh personil tiga pilar melakukan patroli guna siap siaga mengantisipasi kejadian bencana dan memberikan sosialisasi narkoba ke masyarakat Patumbak. Jadi kegiatan malam itu sebenarnya yang paling utama sebenarnya apel kesiapsiagaan. Saya ingin melihat para kepala dusun kecamatan Patumbak ini jika ada kejadian ataupun bencana tertentu siap siaga. Ini terbukti bahwa saya panggil mendadak untuk apel malam ini mereka hadir. Jadi kita sekalian merangkaikan kegiatan dengan sosialisasi narkoba karena memang saat ini tidak umumnya di Indonesia maupun di kecamatan Patumbak tidak kita pungkiri bahwa narkoba itu sangat luar biasa kepada masyarakat kita. Jadi sekaligus saya mengadakan apel siaga kesiapsiagaan seluruh aparat kepala dusun, saya juga sembari melaksanakan sosialisasi tentang narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.